Bang, kali-kali pakai filter yang putih, please. Nah, coba ini. Transformasi atau apa ini pakai filter putih, coba gimana? Halo. Assalamualaikum ya sahib aneh, balik lagi sama aneh Al Rizqi di channel yang paling family friendly, yang paling gokil, yang paling ahoy, yang paling asoy, The Boy. Jadi seperti biasanya, hari ini kita akan melihat keseruan-keseruan apa saja yang ada di TikTok lagi ini. Jadi buat ente-ente semua yang mau kirimin video meme, boleh banget langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimin. Next video pasti aneh bakalan reaction video yang udah ente kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, aneh minta tolong banget buat like dulu video ini. Dan buat ente-ente semua yang belum subscribe, langsung aja di klik atau tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Astaghfirullah, ini apa lagi ini uti-uti ini, kenapa? Hah? Aku mau kentut. Sabar, sabar dulu uti ya. Ada apa dengan uti ini? Ada apa ini? Kemarin baru aja kita dengar suara kentut basah berirama. Ini kok aneh dengar-dengar kentutnya kok suara seperti... Kalian pernah main Among Us nggak? Pas suara reaktor nyala, gini bunyinya. Coba kita ulang lagi tadi gimana suaranya? Nah, ini kalian dengar suara reaktor di Among Us ya, coba. Ya gimana? Sama kan? Ini lagu ini bagus sekali nih, coba kita lanjut kita dengar bersama-sama. Itu awal pinjam 100 kok jadi 500 lagi 100 ditagi lebih ketus. Bagus. Lama-lama jadi mampus. Lama-lama jadi mampus. Pengen di-post tapi takut ada yang kesindir. Post aja tidak apa-apa, repost banyak-banyaknya ini biar nanti orang-orang yang pernah pinjam duit kalian agak merasa seperti itu. Good job. Ketika jawab omongan emak, apa ini? Kalau naruh gelas yang bener, bisa enggak sih? Lah, mak? Iya, ngejawab terus. Kalau taruh gelas tuh yang disiplin. Tuh, orang tua ngomong nggak dijawab. Sabar dulu. Tadi pas dia jawab, katanya jawab mulu. Kok pada saat anaknya diam, ditanya lagi kenapa tidak jawab? Kan tadi emak sudah larang untuk jawab, mah. Serba salah abangnya ya. Siapa yang merusak kita perwer, mak? Gak tahu, mak. Jawab terus. Ini apa? Nilai hancur semua. Susah, mak. Jawab terus. Yasin wal qur'ani lakiminna kalami. Ini kalau ada tanda ini, dibacanya berhenti. Oh iya, mak. Yasin. gimana orang mau jawab kok jawab terus nanti kata mamanya, hah? Terus. Iya. Dimas, jaga diri baik-baik ya. Jangan nakal, jadi anak yang pinter ya. Ah, ya ma, Dimas janji bakal jadi anak yang baik. Jawab terus. Ada sekarat. Masih juga kayak gitu. Bukan toilet. Tolong abangku. Bukan toilet. Telolet bang. Telolet. Ya. Itu sampai kapanpun ente bilang toilet itu nggak akan bunyi dong teloletnya. Salah. Toilet.
Emang yang bunyiin? What a bullet trap. Yang diminta toilet ya bunyinya toilet, bukan bunyi telolet yang kayak biasanya itu. Boom. Tumben. Sabar dulu nih, tumben abang nih dia betul-betul kayak gitu kan. Biasanya kan mereka memakai kekerasan fisik dan lain-lain gitu kan. Iya, tumben-tumben aja abang itu kok biasanya kayak yang ono-ono. Tapi ini kan aku tahu ini maksud abang ini bikin video ini apa. Dia itu sedang sarkas yang waktu itu 8 futsal yang gitu. Maaf ya, aku sukanya cowok style Korea. Nih, transformasi gini aneh suka banget. Bentar. Gini kan? Gimana? Au, ganteng banget. Tambah kacamatanya dong. Emang ada perubahan tadi ya? Sekarang gimana? Kamu mau? Sabar bang. Sabar nih bang ya. Mohon maaf banget ini bang. Ente ini kira-kira mau ngelas di mana bang? Aneh gak mau lagi berkomen yang seperti sebelum-sebelumnya. Karena aneh asal-asal ceplas-ceplos gitu. Banyak yang komen-komen itu, ini bang dia lagi di rumah neneknya, di rumah ini, di rumah itu. Jadi kita positive thinking aja melihat video ini. Mungkin ini ya, mungkin abangnya itu sedang bermain ke rumah temannya atau rumah saudaranya yang non-Islam gitu. Jadi kan abangnya itu ya sholat aja ya gak masalah kan. Dia itu kan tetap harus untuk menunaikan sholat karena wajib gitu kan. Nanti ada yang lagi nanya, ada lagi yang nanya, emang di rumahnya itu sediain sejadah? Ya kan bisa aja abang itu yang bawa sejadahnya sendiri kan. Keep pikiran positif. Sahib-sahib aja. Oke. Weh, ada aplikasi kayak gitu buat gampang main biliar. Coba, gimana bang? Terus itu fungsinya apa? Itu fungsinya apa? Nanti sudah pakai aplikasi, sudah dipermudah itu. Ada guideline, ada garis-garisnya itu kan. Jadi bisa masuk. Tapi kenapa ente malah pukul congkel kayak gitu? Kena pas bunganya ya kan? Udah dikasih kemudahan, persusah diri sendiri lagi. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu lagi? Apakah kamu tahu lagi? Apa lagi nih coba kita dengar? Kenapa ginjal ada dua? Kenapa ginjal ada dua? Karena biar salah satunya itu bisa dijual buat beli iPhone 15 kemarin kan? Karena kalau satu ganjil udah itu aja makasih. Jokes bapak-bapak udah mulai lucu ini, bahaya ini, bahaya ini, bahaya banget ini. What? Sumpah ini gorengan. Kejadian horor hari ini. Apa yang horor nih? Hah? Ini sabar. Itu gorengan apa batu itu? Anjing-anjing mati makanya. Gila nih orang nih. Entar dulu ini penjualnya siapa ini? Aduh, tolong. Ente itu bikin bakwan pakai tepung atau pakai semen? Kenapa bisa keras? Terlempar mati orang, Jo. Babi. Sabar, Bang. Jangan marah-marah, Bang. Mungkin, Bang, dia itu salah, Bang, pada saat mau campur tepung itu semen yang dipakai sama dia untuk buat bakwan gitu. Bakwan. No. Baktu. Yes. Baktu itu adalah bakwan baktu. Oke. Bang, kali-kali pakai filter yang putih, please. Nah, coba ini. Transformasi atau apa ini pakai filter putih, coba gimana? Ya,
betul. Memang ente enggak salah, memang enggak salah, Bang. Enggak salah sama sekali. Mana ada salah, Bang? Yang betul tuh udah pakai filter putih gitu kan. Tapi mohon maaf ini, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Kalau ente pakai filter putih kayak gitu, aneh kok teringat kereta api yang ada di film Thomas itu ya? Udah putih, suka-suka abangnya aja lah ya. Teman gue ketika disuruh sholat, gimana? Harus sholat, sekarang sholat, besok sholat lagi. Apa liburnya? No, God, please, no, 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 no. Stop it, get some help. Gak ada, Pak. Gak boleh dong libur sholat. Emang kalau ente perempuan, oke. Kalau ente seorang perempuan, mungkin ente bisa pak libur sholat karena ada halangan, haid gitu kan. Kalau ente seorang laki-laki, gak ada kata libur untuk sholat bapak. Ketawa lagi, bagus, bagus, bagus. Apa? Apa tadi bilang, mau libur? Langsung kena azab kan? Langsung dikasih libur selamanya. Ini kayaknya aneh tahu ini sinetron di TV apa gitu kan? Tapi bohong. Itu apa? Oh, main pocong-pocongan ceritanya. Kenapa harus diperjelas gitu kok? Tapi bohong. Kan jadi ketahuan gitu kan, tangannya ada kelihatan. Itu apa editornya bocor video tangan itu gak bisa diedit apa di cut gitu apa gimana gitu. Capek dong tadi dia udah acting bagus-bagus gitu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa motornya bapak? Itu kenapa motornya? Kenapa kok? Kok sengklek-sengklek kayak gitu motornya? Motornya tahiyat akhir. Kok bisa ente kepikiran kayak gitu ya? Kok bisa ente gimana? Coba kita lihat. Bener juga sih kata si STR Tegar. Oke. Okay. Oh, aku nak lopot. Gak ngono bib. Itu maksudnya cuman untuk pemberitahuan. Tempelkan kartu e-tol. Bukan ente langsung tempel situ bib, bukan dong bib. Lopot. Depan bib, benar itu bib. Dermak toh bib. Gak boleh kayak gitu bib. Ente ini kadang-kadang suka bercanda ya bib ya. Oke lah sohib-sohib aneh, mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja di klik atau melalui menanya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Anel Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.